sarana itu yang tindakan KKDN boleh komen sikit yang mengenai kes penyaluran dana asing untuk gulingkan kerajaan. Sebenarnya kes seperti ini yang disebut tadi oleh apa disebut bahawa penyalur dana antarabangsa seperti Open Source Foundation ni yang dipelopori oleh George Soros ni, memang mereka telah menjalankan aktiviti di Malaysia selama lebih apa 10 tahun dan kerajaan memang sudah memantau kegiatan mereka selama ini dan kita belum lagi mendapat apa-apa bukti bahawa mereka menjalankan aktiviti ataupun NGO di Malaysia ini menjalankan aktiviti yang mengancam ketetapan negara secara langsung daripada dana yang disalurkan ini. Jadi perkara ini masih lagi dalam siasatan. Laporan polis memang ada. Memang ada laporan polis dikemukakan, tapi belum lagi ada apa-apa bukti yang jelas bahawa dana tersebut digunakan untuk aktiviti untuk menjatuhkan negara. Maknanya dana tu memang masuk, cuma dia guna bukan untuk tinggi acam negara, macam tu? Modus operandi yang digunakan oleh NGO antarabangsa seperti ini adalah untuk menyalurkan dana untuk aktiviti-aktiviti yang bersifat sosial. Ya. Tapi kalau kita mendapati bahawa dana tersebut digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang bersifat politik dan juga bertujuan untuk mengancam kestabilan politik negara, kita akan ambil tindakan. Jadi setakat ini